kesempatan waktunya ya silakan. Si Ustaz itulah bikinlah training sekat. Dia cuma buat ada dua, cuma ada dua ruangan. Ada dua ruangan. Nah, ruangan itu yang satu untuk koko dipisah oleh lemari. Kemudian isinya protes, itu apa pak? Gitu, si Ustaz itu dia ngomong. Ini untuk sholat kita. Dibikinlah si depan itu menggolan, kemudian dibikinlah hijab khusus kesinamah untuk dua anu, cukup untuk dua sejadah kalau dia berjamaah sama si ustaz sama istrinya. Terus dan itu menjadikan musholahnya si ustaz itu. Beberapa tahun kemudian Allah kasih kepercayaan, rumahnya banjir si ustaz itu. Banjir, kebanjiran. Setiap hujan kebanjiran, setiap hujan kebanjiran. Allah kasih rumahnya. Dan bangun. Alhamdulillah sekarang punya musholanya sendiri. Gede lagi. Tapi anak-anak ustaz itu ada keluar, gak ada di rumah. Akhirnya istrinya anggar berjamaahnya di masjid. Tempat apa itu? Khusus tempat sholat. Kalau dia sholat sunat, tahajud, duha, dia punya sholat itu sendiri. Siapa ustaz itu? Ustaz kasih tahu. Rahasia apa namanya? Rahasia perusahaan. Antum apa sinis? Rumahnya kecil, bagaimana saya punya musola? Dan itu sampai hari ini doanya belum dijawab mungkin itu. Pesimis. Memanfaatkan lahan. Bagaimana menanam padi atau menanam bawang daun di tempat yang kita tidak punya lahan. Kan sekarang bisa di polybag, ya. Di situlah. Nanti Allah akan kasih tahunya sekitar setetangkalannya, tersebut bercocok tanam. Nanti aku kasih lahan. Begitu. Dan kita mau menanam boleh di apa adanya. Kalau kita memaksakan, mah wayangnya ini mah jangan dipakai anu. Ini mah khusus untuk tempat sholat. Dan tidak boleh dipakai itu. Yang eksekusi itu tidak boleh. Yang eksekusi itu tidak boleh di situ. Itu khusus untuk sholat. Baik berjamaah antum dengan istri atau istri antum itu sering berjamaah. Misalkan di duha, di tahajud, boleh, di tahajud berjamaah, boleh berjamaah di situ. Kadang-kadang kalau hujan lebat, antum sholatnya di situ berjamaah. Kalau lagi sehat, kemudian tidak hujan lebat, laki-laki kan bersih. Perempuannya, istrinya sendiri di situ. Bagaimana? Berjamaah sama anak di situ. Kalau tidak bisa berjamaah, kita ke masjid. Dan itu bisa dijadikan mikrah. Itulah, ya, seperti ini. Kalaupun tidak bisa ada untuk mikrahnya, antum bisa bikin satu sajadah ini diniatkan jadi mikrahnya. Dan di situ ada. Bikinlah musola di ruangan. Robah itu mau besar besar romani. Akhirnya besar geser. Romani. Kalau ini masih gitu-gitu aja kita. Ya apa? Nanti Allah kasih luas. Dari mana? Pemanya saya. Yang sebanyak Allah. Bila kasih Allah. Ya tentu Allah kasih. Karena kita keoptimisan. Terubah. Untuk sementara ini, yang sholat kan di rumah masing-masing. Nah, sehari cik, berarti tebaran tau gak ya? Nah, sementara sholat di mana kalau sholat di sholat di rumah? Di ruang tamu. Kalau tidak di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar. Sementara itu kita tidak tahu ada pipis yang di situ. Kita gak tahu najis yang di situ. Tapi kalau khusus tempat sholat, kita itu mah dijamin bersih. Jelas itu doanya jelas kita masuk ke ruangan itu. Allahumma assalamu alaikum. Jelas kita tempat tahajud di situ, baca Quran di situ. Masya Allah. Jadi kan rumah. Oh, Rasulullah juga punya kan tempat sholatnya. Itu. Kenapa tempatnya nggak punya? Oh bener, kata saya mau kasih tahu tadi ada ustaz yang rumahnya di mertuanya.
dua kamar. Dua kamar. Sekarang-sekarang di rumah masih ada. Saya jawab. Cuma untuk dua. Nah, bisa. Itu, dan itu dari situ tempat kita memunajat kepada Allah. Itu Imam Liman Rahimahullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan setiap dosa dan kesalahan kita. Amin. Menerima amal ibadah kita. Allah sempurnakan, istiqomahkan amal soleh kita. Oh, sedikit lagi, saya lupa sedikit lagi tadi. Kasihan, bagaimana kalau bela agama dalam pernikahan? Ini perlu kita jelaskan. Perlu kita jelaskan. Pertama, laki-laki muslim boleh menikahi wanita non muslim ahli kitab, boleh. Tapi kalau laki-laki ahli kitab non muslim kafir, tidak boleh antum dinikahi perempuan, tidak boleh. Satu itu. Satu. Jadi ada perbolehan. Jadi laki-laki muslim boleh menikahi wanita non muslim. Tapi kalau wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non muslim. Nah, bagaimana nanti walinya? Itulah. Bagaimana walinya? Nanti walinya, kalau wanita non muslim, itu walinya boleh wali hakim setelah minta izin. Karena ini bisa agama. Ini bisa agama. Itulah. Nanti ke bawah, nanti oleh sebuah suaminya, dan hukum waris itu potong, gitu. Sedikit aja, jadi boleh walinya wali hakim, gitu loh. Boleh walinya wali hakim. Belum puas, gitu lah. Nanti kalau belum puas, ditulis, insya Allah di Jumat depan, insya Allah kita semua ada rezekinya, ada usianya, ada umurnya, serta sehat wal. Assalamualaikum.